Beda ya cara masaknya ya. Sama mie ayam biasa ya. Tetap ya, masak itu mie-nya. Cuma tampilannya gini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak siapa ya? Dengan Bapak Wahyu. Bapak Wahyu? Iya. Ini ownernya langsung ya? Mie ayam cuet ya? Mie ayam cuet. Oh iya. Cabang 3 Subang. Cabang 3 ya? Iya. Cabangnya ada berapa Pak? Ada 5. Ada 5? Di mana aja? Yang satu pertama di Cianjur. Cianjur. Juga Cianjur. Yang ketiga di sini. Yang keempat di Bekasi. Dan yang kelima juga di Cianjur. Di Cianjur juga? Jadi Cianjur ada 3 cabang. Subang? Subang, Subang pusatnya. Oh, Subang pusatnya. Iya. Oh. Ini usaha keluarga apa, Pak? Usaha, iya, usaha keluarga. Oh, usaha keluarga. Iya. Jadi yang di Cianjur itu saudara-saudaranya. Saudara semua. Oh, iya. Gitu ya, Pak? Iya. Oh, gitu. Ini yang di sini udah lama, Pak? Ada 1 tahun. 1 tahun ya? Iya. Ini di jalan apa sih, Pak? Di Jalan Tunggak Jati. Jalan Tunggak Jati, Tanjung Pura ya? Jalan Proklamasi. Jalan Proklamasi ya? Tunggak Jati, Tanjung Pura. Dulu terinspirasinya gimana sih ke mie ayam cuet itu? Awalnya Chef Wawan itu sih yang punyanya kan Chef Wawan. Dia dari Subang. Oh, dari pusatnya. Subang. Iya. Inspirasinya mungkin dari pernah kerja di salah satu restoran gitu di Jakarta. Oh, restoran di Jakarta ya. Iya. Terus dia melihat gitu potensi dari situ dan akhirnya dia memutuskan untuk berwirausaha. Oh, gitu. Yang di Subang udah lama? Di Subang dari 2016. 2016 ya. Berarti sekitar berapa ini? 6 tahun. 6 tahun. Iya. Oh. Ini untuk harganya standar ya, Pak? Standar ya. Standar dari original 12 ya. Rp12.000 sampai Rp17.000. Oh. Kalau yang nggak pakai bakso Rp12.000, tapi kalau pakai bakso ya Rp17.000. Oh, gitu. Iya. Ini buka dari jam berapa, Pak? Dari jam 11 siang tutup 11 siang. Sampai setengah 9 malam. Tutup setengah 9 malam. Setengah 9 ya, setengah 9 malam. Setengah 9 malam ya. Iya. Ini di sini yang bantuin siapa? Bantuin karyawan. Karyawan ya? 3. Kalau hari biasa mungkin bertiga ya. Oh. Dari Selasa sampai Jumat. Iya. Terus Sabtu Minggu biasanya kadang berempat dan kadang berlima. Gitu. Ada tambahan ya? Iya. Terus hari Seninnya libur. Hari Senin libur? Nah, kalau hari Jumat buka jam 1 siang. Tapi tutup tetap normal jam 8.30. Oh gitu? Iya. Oh. Kalau rame-ramenya hari apa, Pak? Hari Sabtu Minggu dan sama tanggal merah biasanya. Hari Sabtu Minggu sama tanggal merah. Sama tanggal merah ya? Iya. Oh, iya. Ini kalau rame-ramenya berapa porsi, Pak? Terjual, Pak? Kita bisa nyampe 200 porsi. 200 porsi ya? Iya. Bisa sampai ya? Pas rame-rame ya. Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah. Oh. Ini soalnya unik, Pak, di mana-mana kan mie ayam pakai mangkok ya? Iya, mangkok. Iya. Biasanya kan kalau nggak Wonogiri, Solo gitu ya. Yeah. Kalau Bapak asli? Asli sini, Karawang. Asli Karawang ya? Yeah. Oh gitu ya, Pak. Yeah. Ya, teman-teman. Ini mie ayam suetnya ya. Sudah jadi. Tadi saya pesen mie ayam bakso lada hitam. Keren nih cara masaknya. Unik ya. Beda dari yang lainnya. Ini pakainya cuet. Di bawahnya ada ini tatakan ya biar nggak panas, langsung tadi dimasak di atas kompor ya, makanya ini airnya panas ya. Oke teman-teman, saya mau nyobain nih rasanya gimana. Kalau enak nanti saya rekomendasi buat teman-teman semuanya. Oke. Ya teman-teman, rasanya mantap teman-teman nih. Ini ayamnya juga lumayan ya, gede-gede nih potongan ayamnya, ayam filet ya. Ini baksonya juga super nih. Ini yang harga Rp17.000 ya, mie ayam bakso lada hitam. Cukup murah teman-teman. Ini alamatnya di Jalan Tanjung Pura, KW8 Tunggak Jati ya, Karawang. Ini kalau untuk tempatnya sendiri, tempat sendiri apa Pak? Bukan, kontrak? Sewa per tahun. Sewa ya? Iya. Per tahun sekitar berapa Pak? Di sini? 14. 14 juta ya? Iya. Tinggal di sini juga? Enggak, pulang kalau ini. Tutup. Oh, di rumah? Iya. Oh, rumahnya sekitar sini? Pas dari sini ada sekitar 1,5 kilo lah. Oh, 1,5 kilo ya? Iya. Ke arah sana, Denglok? Ke arah dalam, iya. Ke arah dalam, Mekar Jati. Oh, iya. Ini yang jalan yang ke Rengas Dengklok ya, Pak? Iya. Jalan Proklamasi ya? Iya.
Ini kalau dari lampu merah Tanjung Pura ini sekitar 3 kiloan ya, Pak? Iya. Sekitar 3 kiloan ke arah Rengas Dengklok. Ini adanya di kanan jalan. Namanya Mie Ayam Cowet ya, cabang dari Subang. Ini cabangnya sudah ada sekitar 5 ya, Pak. Di Cianjur 3, di Bekasi 1, di Karawang 1, kalau di Subang pusatnya. Kalau di Subang di pusatnya di mana itu, Pak? Pusatnya di kota. Di kota, kota Subang ya. Ada ya? Iya. Kayak restoran gitu ya, Pak? Sama sih kios ya. Kios. Cuman dia dua kios, dua ruko. Oh, dua ruko jadi iya. Satu. Iya, gitu. Ini paling ramai ya, Tok? Gitu, iya, paling ramai ya. Paling ramai di Subang. Iya, Subang. Sama untuk Cianjur cabang satu. Oh, sama ramai. Cianjur. Oh, gitu. Oke, Pak, terima kasih obrolannya. Mudah-mudahan semakin terkenal ya, Pak ya. Iya, Mie Ayam Cowet biar semakin berkah, semakin orang tahu gitu ya, ada mie ayam unik dan enak. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pelanggan dari Mie Ayam Cowet. Ibu, permisi, Bu. Nih, gimana, Bu, rasanya, Bu? Enak, mantap. Oh, Ibu dari mana, Bu? Saya dari Truk Jambi, Pak. Oh, lumayan jauh ya? Iya, lumayan jauh. Oh, tahu mie ayam ini dari mana, Bu? Dari teman. Oh, dari teman. Iya, dari tahun 5. Oh, dari teman juga. Ya. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut ya. Oh iya. Ada mie ayam enak dan unik gitu ya, Bu ya. Tapi rasanya gimana, Bu? Ini mantap ya, Bu. Ini unik banget ini tempat makan ini tadi ada bumbu-bumbu. Oh iya. Oke, Bu. Makasih. Dilanjut. Iya, ya.